begini nasi pengangguran. Dari kerja udah kemana-mana. Susahnya bukan main. Aduh. Mulai dompet udah cekak. Uangnya. Uyang kalau dipikirin. Benar-benar. Dari kerja kemana-mana. Udah gak dapat. Ngantuk lagi. Tinggal tiduran aja lah. Samperin lah, siapa tahu aja ada duit. Lihat dulu, dompet. Berapa nih dompetnya? Rp5.000. Ada 5.000 perak. Bagus doang. Kata-kata doang. Dari sinilah obatnya. Ambil duitnya aja. Lumayan, buat rokok. Bangun tidur, haus nih. Beli minuman dulu lah. Dompet mana? Wah, jangan-jangan di tempat tidur. Ada yang nyuri tadi. Wah, jangan apes bener. Lumayan lah. Dapat 3 batang. Uang dompet tadi. Mungkin nanti lah. Mungkin nanti. Lumayan. Wah, ada orang. Mau nanyain lah. Siapa tahu dia lihat orangnya. Bang, lihat orang lewat nggak tadi ke sini? Lewat mana? Nggak tahu gua. Dompet gua hilang, bang. Mana gua tahu? Aduh, nggak perlu nanya ke gua. Kali lihat orang itu, bang. Orang mau banyak. Aduh, nggak lihat gua yang lewat sini. Jadi gini, bang. Kenapa? Tadi lagi tidur di pangkalan ojek. Tiba-tiba dompet hilang. Mana gua tahu? Nah, kalau nggak tahu, bang. Coba tarik kono. Oke, gua ganggu aja. Dari tadi muter-muter aja gua. Di mana ini tempatnya? Beneran tuh ada kursi tuh. Istirahat dulu lah. Mana ini rumah teman gua? Cari kemana-mana. Dia udah nyampe aja. Sampai diangkat di telepon. Dompet siapa ini? Alhamdulillah. Rezeki. Pengen gue buru-buru kabur lah. Ah, capek gue nih. Mendingan istirahat aja di situ lah. Dompet nggak ada, yang ngambil nggak ketahuan. Bener-bener pusing dari pengangguran. Capek. Mending gue istirahat aja. Pusing. Dari pengangguran, dompet hilang. Aduh, apes bener. Ah. Ada-ada aja. Apa ini bisa baru di situ?
kayak orang kebingungan. Lah, lu samperin aja. Weh, Ron. Eh, Teh. Gua ngeliat dari kejauhan, pusing kayaknya lu. Gua ada di sini, Teh. Tadi habis nyari tempat temen gua rumah. Bener, Teh. Gua lagi pusing. Dompet gua hilang. Kok bisa? Iya. Gua lagi tiduran di pangkalan ojek. Pas dilihat mau beli es, dompet hilang, Teh. Lu sih tidur di mana aja bisa? Ah, mungkin lagi apes, Teh, gua. Oh iya, Ron. Gua juga sempat nemu dompet. Hah? Pas gua mau ke rumah teman gua nih. Sempat istirahat. Nemu dompet gua. Warna apa, Teh? Hitam. Sama, Teh. Gua juga hitam. Waduh. Coba lihat, Teh. Bener ini, Teh, dompetnya. Bener lo? Iya. Uangnya udah gak ada, Teh. Waduh. Hah, bener-bener. Agak tahu gue, Maron. Kalau masalah duit, berapa emang? Boceng. Boceng ini. Tapi kan lumayan, Teh, buat pengangguran. Mau beli, buat beli es. Udahlah. Gua curiga sama si Sute. Hah, gua kejar aja lah. Gua harus minta ganti rugi sama si Sute. Mana ada maling aku. Pasti dialah. Teh. Waduh. Ngapain lagi itu si Baron? Ngejar gua. Waduh.